Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda bersama dengan kami, AJ dan juga Farah Fauzana, yep, untuk Music Music 30. Okey, memang meriah hari ini, mm-mm, kerana kita akan didatangi tetamu-tetamu yang kurus daripada AJ, what, cantik daripada Farah Fauzana. Yes, dan lebih rendah daripada saya. Okey, itu semua akan bersama dengan anda sebentar lagi. Dan yang pasti juga, kita akan mengetahui 30 buah lagu, uh-huh, yang tercalon dalam carta Music-Music 30 kita minggu ini. Betul-betul je. Tapi nak beritahu juga kepada anda semua yang mana kita ada perubahan sedikit dari segi pengundian. Dekat website itu, boleh pergi ke www.tontonmusic.com.my/music-music. Okey, biasanya dekat kita orang kita akan main sikit-sikit, tapi kalau nak tengok yang panjang, yang lama, yang penuh, dekat tempat tadilah yang Farah cakap tu. www.tontonmusic.com.my/. Kita ada artis baru sangat. Kita ada artis yang tengah-tengah baru dan juga artis yang cukup berpengalaman akan menemani anda sebentar sahaja lagi. Sayang. Farah, kau panggil aku sayang. Tak. Tak ada orang marah ke? Dengar ni. Shay ni nyanyi lagu sayang. Teruskan. Betul. Betul. Alright. Shay ni penyanyi lagu sayang, tapi sekarang ni dia dah sayang dengan orang lain pula. Alamak. Betul. Dia dah sayang dengan Malik. Laki orang. Ke Malik sayang dia? I'm a bit confused now. Ni dah gosip sangat ni. Tak ada. Kita buat muzik-muzik. Muzik. Jadi segala info berkaitan dengan muzik, jadi kita saksikan. Selit sikitlah gosip. Sikitlah. Pada 24 Februari yang lalu, Warner Music Malaysia dan Karma Music telah melancarkan lagu terbaru nyanyian Nukilan dan Shay yang berjudul Rindu. Jom kita tanya mereka tentang lagu ini. Rindu 242 apa dia tu, Shay? Mungkin boleh kongsikan. Rindu 242 itu sebenarnya hanya hashtag. Kita ingin mempersembahkan sesuatu yang sedikit berbeza pada tanggal 24 Februari jam 2.42. Serentak satu Malaysia, radio-radio itu akan mendengarkan lagu Rindu. Menyanyikan lagu ini, macam mana Shay rasa tentang lagu ini? Pas pertama aku dengarkan lagunya, aku sempat berpikir, it's okay, is this gonna work, is this good enough, should I have given more? Kita kan sebagai artis kadang-kadang kita punya anxiety ya kepada karya kita yang sudah dikeluarkan. Kita berempat merasakan ini lagu memang sesuatu luar biasa. Hai, saya Kirana. Saya Kelana. Saya Agenda. Kami Nukilan. Taulah tukar kumpulan Nukilan. Takkanlah nama sekali pun nak tukar. Di mana dapat nama Kirana, Kelana dengan Agenda? Nama tu kita cari sendiri. Kita cari sama-sama atas bantuan Abang Malik sendiri. Daripada nama ku Nukilan pun dah putih sinonim kan dengan nama kita orang. Dapatlah Kirana, Kelana, Agenda. Korang sekarang ni dah under Karma Muzik. Macam mana boleh terjadinya? Saya dengan Afif memang dah lama bekerja belakang tabir dengan Malik. Selalu buat demo. Even lagu Rindu, saya dengan Afif yang buat demo asalnya. Bila dah selalu bekerja, Malik percaya yang kami boleh bawa apa yang dia nak. Korang tahu tak sebelum ni daripada Fabulous Cat. Yang ni pula ni, daripada mana sebelum ni? Saya lebih aktif sebelum ni hip hop scene underground. Saya dulu ada nama kumpulan YMY nama. Korang lama senyap, tiba-tiba Nukilan kan? Gaduh ke apa sebenarnya ni? Tak ada gaduh, benci ke tak ada. Sebelum kita keluar berbincang sama-sama, saya dengan Afif ada jumpa Abang Cat meeting. Korang lah yang kita nak mulakan tapak yang baru. Kita pun tahu dia ada group 3 Swagger. Okey, jom kita buat benda baru. Abang Cat pun cakap tak apa, korang buat je, tak ada masalah. Sebenarnya korang terasa hati ya, Abang Cat dah lebih ke 3 Swagger, dah kurang ke apa? Hei, korang dah terasa hati, dah 5 tahun pun dah terasa hati tau. Tapi tak ada. Hai, kami Nukilan. Jangan lupa untuk terus dengarkan lagu Rindu. Semoga kamu udah mendengarkan lagu Rindu, kamu dapat merasa ditemani, merasakan tenang yang amat sangat luar biasa. Inilah dia juara Mentol Legend kita. Tahniah diucapkan kepada Azmil. Tahniah. Dah berapa minggu selepas juara ni, Azmil? Dah seminggu. Seminggu lebih ya. Seminggu lebih. Bau 300,000 ada lagi. Dah ada orang datang dekat kau ambil gambar ke? Alhamdulillah. Alamak.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu syukur. Apa permulaan melangkah masuk ke dalam muzik industri tanah air ni. Dahsyat kan? Tak apa Azmi, bila dah jadi artis ni boleh cakap kuat sikit. Tak apa. Tak payah malu-malu sangat. Boleh lontar suara. Macam biasa kita lipat-lipat kat kedai kopi tu. Tak apa, sebab lepas ni ada artis yang suara dia lantang. Tapi tak apa, jangan segan-segan. Okey, bagi tahu dekat semua orang sekarang ni apa perkembangan awak sekarang ni, dah banyak lagi persembahan-persembahan luar ke macam mana ke? So alhamdulillah selepas Mentor Legend ni, selepas menang ni berkat daripada kedua ibu bapa Azmil, dah menang ni, adalah macam aktiviti-aktiviti dah mula sibuk, dah tak macam dulu, dah ada rutin. Mungkin Azmil akan sign dengan kontrak atau label, dan sebenarnya Azmil punya single pun in process. Tapi harap semua orang boleh tunggu. Nantikan. Okey, Azmil akan terus berada di sini. Banyak lagi kita nak korek rahsia, nak tanya perkembangan Azmil. Betul? Lagi. Cuma ada cerita menarik yang akan kami kongsikan dengan anda sekarang. Dangdut. Ya. Yeah. Ya, you. Dangdut. Sorry, maafkan saya. Saksikan. Tuah berpihak kepada penyanyi dangdut terkenal Emelina, baru-baru ini dilantik menjadi duta satu produk kecantikan sambil beramah mesra bersama peminat-peminat beliau yang hadir sama. Emelina turut mengadakan pradengar single terbaru Rindu versi yang baru, dan kali ini Stella Band bertuah kerana dipilih untuk berduet bersama Emelina. Artis. Jom kenapa kita bersama Emelina. Stella Band untuk berduet. Kadang-kadang bila orang fikir kalau artis lama nak berduet kena cari artis yang meletup-letup kebebung-kebebung daripada generasi baru. Kak Lin mencuba dengan kumpulan Stella sebab selalu mereka kalau dangdut ada yang masuk rap apa semua kan. Kak Lin cuba dengan imej rock, terapkan rock sikit sahaja, membuatkan muzik dangdut nampak lebih besar bunyi dia, lebih trendy. Bila memikirkan kita masuk ke dalam industri ni balik, ini bukan industri Kak Lin dulu 15 tahun yang lepas, ini adalah 15 tahun yang terbaru. Situasi tu Kak Lin tak tahu apa sebenarnya yang peminat-peminat nak. Kalau macam rock ni kita dah biasa dengar, apa kata kalau kita dangdut kan? Banyak-banyak lagu, kenapa akak memilih lagu Rindu? Lagu Rindu adalah lagu pertama yang mempopularkan Kak Lin dulu. Mula-mula bertapak dalam industri ni, lagu Rindu ni lah yang Kak Lin paling tak suka. Lagu ni lah juga yang membawa ke satu tahap yang peminat-peminat tu tidak boleh melupakan Kak Lin. Macam ada satu trademark dalam kehidupan Kak Lin. Keistimewaan dia tu mungkin ah-ah dia tu lah. Benda tu kata nak kata lucu, tidak. Nak kata lucah, tidak. Seolah-olah macam seksi dalam diam bunyi. Menahan rindu Eh, lama lah dengar. Alamak. Kak Lin punya lagu dah dahsyat. Okey, saya sebenarnya bukan kata tak suka dangdut. Habis? Ramai juga yang komen dengan, kau ni pasal AJ. Aduh, hari Khamis saya cuba cerita pasal ni. Aku di sini. Saya cakap saya dah pelik kepala. Tapi sebab sekarang ni Azmi. Okey, Mel. Saya pun dah kepala dalam ada dangdut ni. Satu lagu dangdut. Kau tahu tak lagu dangdut? Tahu? Lagu yang tengah viral tu lah. Tak kisah. Tahu. Oh, kalau boleh tak tangan pun boleh. Tak kisah. Sakitnya tu di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tu di sini, selingkuh. Macam gitulah. Wah, lirik ni sedap. Dangdut macam ballad, Bik. Sakitnya tu di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tu dah sakit. Sebenarnya Azmi pun tak sangka kerja Azmi selepas ni bakal menyanyi. Sebelum ni Azmi niaga, Azmi suka bekerja. Okey. Tapi itulah, tiba macam terdetik Azmil nak pergi audition sebab sebelum ni Azmil tengok orang jangan reality. Tapi masa audition selalunya debaran tu lain macam kan? Betul. Okay, you audition dekat Sabah kan? Ya, saya. Okay, orang Sabah. Lepas tu awak pilih Dayang sebab dia Sarawak ke senang memahami kami ke macam mana ke? Orang Sabah? Sabah, Bas. Sabah. Orang Kebus ya? Okay. Azmil pilih Kak Dayang untuk pergi audition dengan Kak Dayang sebab Azmil rasa macam Kak Dayang dia ada kelainan dari segi dia punya suara. Lagipun dia ada macam unsur-unsur R&B dan jazz sikit. Okay. Macam Azim minat muzik genre macam soul dengan jazz. Jadi ada masa boleh. Okey, minat joget tak? Joget. Hey Walun. Eh bukan. Itu nama ni kita punya wartawan J Walia. Oh, lain. Dia tak ada kena-mengena dengan Karam Singh. Walia pun tak ada. Lain eh. Tapi ada kena-mengena dengan bulletin-bulletin yang akan diberikan. Saksikan. Oh, lain dia. Lain. Itu Walia. Tak bukan. Tak apa, Farah. Wow.
Warner Music telah melancarkan album artis baru iaitu Jay Walia yang berjudul Romantic Eclectic. Hai, nama saya Jay Walia. Album saya Romantic Eclectic baru saja dilancarkan. Saya membuat keputusan untuk baru sekarang saja mengeluarkan album. So, saya mengambil masa saya untuk belajar industri daripada mentor-mentor saya. Keputusan saya untuk membuat album berbahasa Malaysia. Saya memang seorang anak Malaysia. Anak sejati, anak Malaysia, dilahirkan di sini, memang akan mati di sini juga. Dengar cerita, ada juga lagu kolaborasi bersama Ultimate. Kenapa mesti duet dengan Ultimate? Kolaborasi bersama dengan Ultimate, saya dah lama kenal Ultimate. Dia macam abang pada saya. Jadi, dah lama saya teringin membuat lagu bersama dengan dia. Kita tanya Ultimate pula, kenapa berduet dengan Jay Walia? Dan lagu ini, lagu duet yang keberapa? Lagu saya bersama Jay Walia ni, kolaborasi saya yang ke saya tak ingat keberapa. Sebab saya banyak tulis lagu dan jadi kadang-kadang susah sebab lagu ni dah bertahun dah sebenarnya saya buat dengan dia 2-3 tahun lepas atas saya. Sebab ada yang keluar, ada yang jadi popular, ada yang tak popular, ada yang tak keluar, ada yang sampai setakat rakam je tapi tak ada release. So saya tak tahu kolaborasi saya yang keberapa. Bagaimana pula kolaborasi dengan Ika Mentor? Apa keistimewaan Ika Mentor? Bekerja dengan Ika memang senang. Dia punya karakter memang memainkan peranan yang besar. Kenapa saya buat keputusan untuk feature dia dalam lagu tersebut. She's a very nice person and also, you know, she's very beautiful as well. Lain macam dia puji nampak. Apa pula pendapat Ika Mentor tentang Jay Walia? Okay, Jay Walia ni dia, apa yang saya nampak dia rajin. Dia ada karakter dia tersendiri, dia kelakar. Best lah kerja dengan dia, best. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami dalam Music 30. Kepada mereka yang baru menonton, barang AJ ni kita ada tetamu. Selain daripada Azmil Mentor, kita bersama dengan dua tetamu kita iaitu FT dan ET. Faizal Tahir dan juga Elizabeth Tan. Thank you very much. Sebab datang. Kita ada FT, kita ada ET, kita ada Azmil. AM. Azmil Mentor. Boleh lah. Azmil Mentor Legend. Legend dah ada kat sini ni. Jangan bagi aku rasa tua. Baru 22 ni. Oh ya, sebaya dengan Azmil. 22. Azmil Tan umur berapa? 22. Lah, baru awal sebaya. Semua 22 punya. Minggu ni. Tiap-tiap minggu tukar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Faizal Tahir. Kita nak cerita tentang Faizal Tahir. Dah ada 3 orang anak. Bukan anak yang dalam perkahwinan tapi anak lain. Anak angkat Elizabeth Tan nama, Aziz Harun dengan Hani Suraya. Apa yang membuatkan Faizal Tahir ambil ketiga-tiga? Apa kekuatan diorang ni? Kekuatan? Alamak, saya tak boleh cakap depan Elizabeth. Okey, keburukan dia. Ketuk mata, jangan dengar. Ketuk mata. Ketuk mata, jangan dengar. Saya rasa keunikannya, of course lah semua orang akan cakap unik. Tapi pada saya, bila saya ambil talent tu, yang paling klise, paling senang selalu kita dengar, kita cakap orang kata kalau nak jadi penyanyi kena nyanyi sedap, kena look nice, apa benda semua kan. Tapi pada saya yang paling penting adalah personality. Kita dah tanya kali ni. Sekarang. Belum, Mel. Sebaya tu. Akak tolong kau, adik jangan risau. Betul lah, ya Allah. Kau nampak baik tapi sebenarnya naughty. So siapa? You pergi dekat Faizal ke Faizal pergi dekat you untuk jadi artis? Okay, manager saya pula. Manager dia kawan saya, Prashan. Mungkin ada yang kenal apa, Melaka Boy. So, yang buat roti juga. Dan sebelum tu pun roti boy lain. Dan sebelum tu pun pernah ada kawan wartawan lain yang call saya cakap pasal dia Jolie. Sebut cakap pasal dia. And then Prashan ni, and then saya punya label partner in crime saya buat lagu dengan saya semua, Mike Chan ni cakap, ada kenal this girl apa Elizabeth Tan. Why is everyone telling me about this Elizabeth Tan? It's very interesting kan. So cakap, okay, you know what, let's meet up. Okay. So saya cakap datang jumpa apa semua, and then dah kenal apa semua, so then dia kat sini sekarang. Yep. Okay. Kata lepas tu dia akhirnya sejarah. Itu permulaan awal. Kita nak permulaan, sebab pasal permulaan awal ni kan, E.T. dengan Azmil pernah tak tengok, saksikan permulaan Faizal Tahir ni? Pernah. Pernah?
pernah. Eh, jangan. One in a million ke? Ke sebelum yeah. One in a million? Malu aku, jangan. Saya tak tahu lah, tapi... Personally, Azmi pun memang minat Faizal. Masih malu. Assalamualaikum semua. Mari kita malu sini tak? No. Cuba tengok je lah. Malu tengoklah TV tu. Bahaya ni. Ini part yang mana? Yang saya dah lalui dan tempuh. Ini part semua ada baju. Saya untuk sampai ke tahap ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi ini adalah saya dan ini merupakan muzik saya. Astaga. Oh, sweet. Sweet, eh? Woo! Bila, eh? Berapa tahun? Ini 2 tahun lepas ah. 5 tahun lepas. 2 tahun lepas macam gitu ke? Lain. Rambut masa tu sweet tahun lepas. 9 tahun lepas. 9. Album first. Okey, kita lepas ni nak pergi kepada Elizabethan ataupun Elizabethan nama panjang sangat panggil Lizzy. Okey, kita ada Lizzy Maguire. Lizzy Maguire tapi sekarang Hazama the Boy. Sampai Mati merupakan judul terbaru taruhan Hazama yang bakal didengari tidak lama lagi. Satu sesi pradengar lagu ini telah diadakan di E-Studio khas untuk para media yang hadir. Sampai mati cintaku takkan berserah, takkan ku mengalah hingga kamu. Hazama, hari ini sesi pradengar lagu terbaru daripada Hazama. Boleh ceritakan sikit tentang lagu tu? Okay, lagu ni lagu yang berjudul Sampai Mati, ciptaan sepenuhnya Omar K. Dan lagu ni mungkin akan jadi soundtrack untuk sebuah drama yang akan keluar kat TV3 yang berjudul Hati Perempuan lah tajuk drama tu. Sebenarnya lagu Sampai Mati ni lagu dia tak adalah terlalu deep sangat lah. Saya harap orang kat luar sana kalau dengar lagu ni tak adalah ambil angle ketuhanan ke apa. Ni lagu ni pasal cinta. Sebab bagi saya semua orang kat dalam dunia ni bercinta dan ni salah satu angle of cinta lah saya rasa lah. Kenapa tajuk dia Sampai Mati? Macam kejam sangat je tajuk dia. Okey, sebab bagi saya tu Sampai Mati tu kalau tidak tajuk dia sebelum ni kita letak tahta hati. Tapi saya rasa Sampai Mati tu lagi man sikit lah. Ada lebih more tu attitude dan dia satu statement yang macam general sikit lah. Sampai Mati. Sampai Mati apa? Sampai Mati cinta, rindu, apa. So dia lebih general dan saya rasa dia lebih sesuai untuk saya lah. Macam Hazama sendiri pun job lakonan pun boleh tahan banyak juga. So macam mana Hazama orang kata balance kan menyanyi dengan lakonan? Saya memang memang menitik beratkan nyanyian daripada banding lakonan. Sebab macam lakonan pun saya tak ada ambil banyak sangat. Saya ambil sebab saya lebih sayangkan kira nyanyian saya. Lakonan tu saya sekadar untuk saya kembangkan sikit bakat yang saya ada. Dan masa saya memang saya banyak kaji benda-benda yang berkaitan muzik lah. Sampai mati, sampai mana target Hazama? Saya harap sampai saya mati lagu ni akan orang suka lah. Dan saya harap lagu ni sampai ke peringkat anugerah jual lagu. Amin. Hai, saya Hazama. Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru saya Sampai Mati dan jangan lupa untuk request di radio-radio favorite anda. Panas. Ya. Yeah. Panas Sampai Mati ni. Tajuk lagu Hazama. Faizal Tahir terasa. Lawan aku ni. Lawan. Cik Pasal ni. Hazama Cik Pasal. Kenapa? Tak ada lah, mana ada. Yalah, dia Sampai Mati je. Yeah. Faizal Tahir sampai syurga. Aku pilih Faizal Tahir. Nak lawan aku. Sorry, aku pilih Faizal Tahir lah. Sampai syurga. Okay. Amin, insyaAllah. Ya. Okay. Masih lagi bersama dengan Azmil, Lizzy dan juga FT. Okay. Okay, kita nak bercerita pasal... Nak tanya Lizzy tentang awalnya upload gambar pula video dekat YouTube. Lagu apa ke lagu pertama? Dah kira 5 tahun lalu kot. Okey. Lagu dia The Show Malenka, okay. Tahu? Malenka. Pegang kita. Malenka. Bukan Malenka, by Lenka. Malenka. Malenka. Ni. Ani ni. Nampak muka baik-baik je. Alah sweet-sweetnya. Ini 5 tahun lepas. Bukan ni. Bukan ni. Salah tukar. Bukan yang ni. Nanti kita tunjukkan yang sebenarnya. Tapi ini satu-satunya lah. Salah satu. So sekarang Lizzy dah masuk market Melayu tau. So macam mana penerimaan peminat-peminat Lizzy bila munculnya lagu Knock Knock daripada It's really good. Lebih baik dari apa yang aku sangkakan. Oh ya. Kau sangka apa? Alhamdulillah. Sebab dia cakap untuk Melayu accept Cina lain tak senang susah. Tak, yeah.
No lah. Tapi kau tak nampak Cina je. Yeah. Ha, macam apa? Macam contoh macam Su Win Si kan. Macam Jacqueline Victor. I think all the most of the non-Malay. Oh, tak macam orang putih. Tapi tak ramai. Yeah. But at least you orang kata bertuah kerana dibimbing. Di bawah FT label. Okay, so. I am honoured. Saya sebenarnya very honoured dapat kerja dengan talent. Tapi Lizzy bila dia nyanyi ada macam susah nak bentuk lontaran suara. Pronunciation bahasa Melayunya. Oh, tak ada. She's very good. Seriously. Actually tak banyak kena tegur dari segi bahasa Melayu ke apa. Uh-huh. And kadang-kadang faham macam orang kata ada pelat-pelat tu, pada saya itu unique, yang buat benda interesting. Uh-huh. Tapi kalau nak betul-betul sangat. Tapi kadang-kadang kalau nak betul sangat Faisal Tahir je ni. Macam orang Sabah juga kan. Dia punya bahasa tu macam selalu orang cakap, cuba awak cakap KL macam susah sedikit. Betul. Pronunciation susah be. Kalau mau cakap Sabah pun boleh, tapi takut berkakai cari bahasa ni. Apa dia? Pernah dengar Azmil nyanyi tak? Pernah dengar. So, apa komen? Suara dia nampak dia macam ni, tapi bila dia bagi, ambil kau. Serak-serak dia macam. Bagi memang aku ambil pun. of course lah, sedap kalau dah menang. Kan? Dengan bakat baru macam ni. Okay, saya tak sempat tengok performance dia banyak. Alright. Tapi dah dengar dia nyanyi apa semua. Dekat mentor pun sekali dua kot. Okay. Saya tengok dia ada masa nak tengok. Okay. So dari segi performance, saya rasa dia masih boleh bagi lagi confidence tu sebab dia baru. Betul. Benda tu kita akan build up. Yep. Kan? Tapi dari segi vokal dia, tak ada benda lah. Saya nak komen. Malas nak cakap. Kalau nak cakap komen, nanti orang marah kita. Memang betul sebab sekarang dah kita rap bunyi teruk benar. Dah Joe Flizzo sahaja yang rap dengan kita sudah. Joe Flizzo! Kita rap. Yo, Kuala Lumpur! Kita budak baik, kita semua budak baik. Kita perjalanan karier Joe Flizzo terus melangkah ke depan apabila beliau baru-baru ini menampilkan strategi berbeza dengan melancarkan single terbaru berjudul Baik. Cara baik ditulis pun salah. Kenapa E? Bagi saya ini melambangkan bagaimana kita ni dalam industri muzik tempatan. Kartel macam rebel daripada awal, kita suka buat benda yang orang cakap tak boleh buat. This is very symbolic. Ejaan bahasa Melayu lama. Baik adalah satu lagu yang agak santai. Lepas kejayaan AJL, saya tak nak orang ingat yang saya ni dah lupa diri. This is the real Joe Flizzo. Relax, chill. It's all about the lifestyle, fashion. Untuk manage orang punya expectation tentang Joe Flizzo. Lepas apa khabar orang ingat, okay maybe I'm going to stick to this kind of genre. This is me. Apa khabar? Is one song, that's me too. Ini pun adalah diri saya. Prestasi melonjak mendadak apabila dah memenangi anugerah juara lagu baru-baru ini. Mungkin orang di luar sana menjangkakan yang lebih apa yang sedang dikerjakan sekarang oleh Joe Flizzo. Sebenarnya saya tak ada rasa tertekan untuk deliver apa orang expect. Selama saya berkecimpung dalam bidang nyanyian saya, apa yang penting input my teammates, pasukan kami, peminat dan keluarga. Pressure tu tak ada sangat. Saya tak ada rasa kena pakai baju lain, berkelakuan secara lain. Tapi alhamdulillah, efek secara positifnya, orang sekarang melihat kami sebagai penulis lagu yang serius. Banyak rakan-rakan artis, syarikat-syarikat rakaman sudah mula datang menghubungi kami untuk minta lagu-lagu daripada Sonawan, minta lirik daripada saya. Kita sedang cuba untuk handle all these requests. Bagi saya penting untuk konsisten lepas AJL ni, consistently kerja keras supaya kita boleh maintain that quality. Mungkin Joe Flizzo ada menerima bukan panggilan tahniah saja daripada orang luar, tapi mungkin tawaran artis-artis di luar sana yang ingin berkolaborasi dengan Joe Flizzo. Mungkin Joe Flizzo sendiri ada cita rasa tersendiri, ingin berkolaborasi dengan siapa yang teringin sangat? Susah ni. Kalau cakap nanti kena buat terus. Okey, ada satu artis yang saya betul nak bekerjasama ialah Sam Inuendo. Bagi saya, suara dia masih sangat unik. Antara suara yang paling sedap dekat Malaysia ni. Baru-baru ni, saya reconnect dengan dia. Dia pun dah mula aktif balik. Kita dah jumpa kawan lama. Dulu kita sign to the same label. Kalau saya dapat menulis satu lagu, duduk dengan Sonawan atau dengan Sam, buat satu lagu, boleh jadi hit. Itu bukan satu dream saya juga. Aku lupa nak pakai tu. Lu semua di ru. Pengacara gangster orang ni. What's up? Welcome back. Selamat kembali. You're not watching Gangstars Season 2? Bersama dengan Fine, saya. Thank you very nice. What's up people? Okay. Eh, korang dah tua sangat. kita lama bersama pengacara Gangstars. Okay, musim yang kedua dulu. Welcome back. You are pengacara apa? Pengacara baru. Rancangan apa? Rancangan... Wawancara. Bukan, ni yang kawin-kawin tu. Apa tu?
Okey, okay. Untuk Zaman ni kita ada cabaran. Kita ada game. Okay, yang mana kita akan berikan satu ayat. Sebab tu saya dah duduk dengan Lizzie, Farah duduk dengan Faizal. Yeah. So siapa nak start dulu? Daripada perkataan tersebut, ayat tersebut dijadikan lagu. Okay, come on. Just. One to jaga. Ada comelnya. Apa? Wantusum. Ah. Okey, Zee. Cepat. Kau bagi ayat. Bagi perkataan. Okey, boleh. Fire. Fire. Bunga api di hati riangnya. Yes, baby, you're a firework. Itu firework. Okey, kita minta. Dua version tau. Kita minta turn. Kita minta turn. Dua-dua kena turn. Ni anak tak. Tak kisah, tak kisah. Kita kira orang lembat lah. Alright. Come on. Tiffany's. Ha? Tiffany. Tiffany is the jewelry. Eh, jadi kau apa? Eh, pernah dengar lagu pernah tu? Pernah dengar? Ada. Okey. Tak apa. Satu-sama. Bagi satu lagi. Okay. Good. Cepat bagi. Ada ke? Ada. Okey, bagi satu. Cepat. Get Tiffany. Okey, bagi satu. Come on. Kita dah beri satu sama dah ni. Hello. Kipas. Kipas, bang. Come on, bang. We can do this, bang. Come on. Kipas. One, two, go. When I switch on the fan, I waste electric. Kipas, udang. I wanna be so cool. Ada ke lagu ni? Ada? Ada. Tak ada iklan ke? Ada iklan. Last. Bagi. Satu. Save electricity. Okay. Boleh terima? Bagi satu. Ni. Tiffany. Janda. Yeah. Janda yang English apa? The Black name. Widow. Widow. Alah. Okey, kalau macam itu kita nak dengar daripada cameraman, siapakah yang menjadi juara, tolonglah cameraman tunduk ke kata ya ke. Kita tengok okay, carta lah pening tengok. Kepala aku dah. Tunjuklah siapa pemenang lepas ni, okey? Okey. Saksikan. Carta 20 hingga 11. Rasa gentar dalam jiwa. Nombor 20, lagu Selamat Ulang Tahun Cinta, artis Tasha Mansyaha dan Syed Syamin. Komposer dan lirik Tasha Mansyaha. Paling indah. Nombor 19, lagu Singkapkan Doa Kami, artis Rizai Zizi. Komposer dan lirik LY dan Baiduri. Nombor 18, lagu Bida Dari Hati, artis Didi Hirdi. Komposer Tam Spider. Lirik Poji. Nombor 17, lagu Ruang Hati, artis Persis. Komposer Izwan Talha. Lirik Persis. Nombor 16, lagu Huhu Satu, artis Li Rumba. Komposer dan lirik Li Rumba. Nombor ke-15, lagu Pengakuan, artis Tiga. Komposer dan lirik Rizal Tiga. Mestinya kau pasti mengerti. Tangga ke-14, lagu Andai Ada Bahagia, artis Fakhrul Razi. Komposer Adam Ahmad. Lirik Nurul Ashikin. Tangga ke-13, lagu Cerita Kita, artis Syahir. Komposer dan lirik Syamril. Tangga ke-12, lagu Patah Sayap, artis Nadia Akila. Komposer Azma Aizal Yusof. Lirik Azma Aizal Yusof dan Nadia Akila. Tangga ke-11, lagu Lautan, artis Yuna. Komposer Yuna dan Eji Koko. Lirik Yuna. Aku engkau ada. Tangga ke-10, lagu Biar, artis Hani dan Zu. Komposer dan lirik Hani dan Zu. Nombor 9, lagu Jatuh Cinta, artis I Am Nita. Komposer dan lirik Patrick Anahoda. Nombor 8, lagu Terpulanglah, artis Kakak Azraf.
Komposer QZ dan Rafi Konsep. Lirik QZ. Jangan malu denganku, ku tahu engkau mahu. Tangga ketujuh, lagu Perempuan. Artis Faizul Sani. Komposer dan lirik Faizul Sani. Jangan kau getar, jangan kau besar ke aku. Tangga keenam, lagu Hujung Waktu. Artis Azhil. Komposer dan lirik Omar K. Bintang jatuh, langit gugur. Tangga kelima, lagu Impian. Artis HyperX. Komposer HyperX. Lirik Faiz Halim. Untuk kau hargai, percuma semua pengorbananku. Tangga keempat, lagu Hashtag Peristiwa. Artis Sofas RJ dan Asfan. Komposer Zimi Sofas. Lirik Zimi Sofas dan RJ. Tangga ketiga, lagu Di Pintumu. Artis Firman. Komposer dan lirik M. Nasir. Tangga kedua, lagu Knock Knock. Artis Elizabeth Tan. Komposer dan lirik Faizal Tahir. Tangga pertama, Assalamualaikum. Artis Faizal Tahir. Komposer dan lirik Faizal Tahir dan Mike Chan. Pencalonan baru. Lagu Sembunyi. Artis Asmida. Komposer HyperX. Lirik Faiz Halim. Lagu Terbang Tunduk. Artis Fin Jamal. Komposer Fin Jamal, Tri Hadzi dan Eji Koko. Lirik Fin Jamal. Itu dia 20 lagu yang berada dalam carta preview kita untuk Music Music 30. Tahniah juga diucapkan kepada Elizabeth Tan dan juga Faizal Tahir. Kedua-dua lagu ada. Dan yang pasti kepada anda, boleh terus mengundi untuk lagu-lagu kesayangan anda berada dalam carta Music Music kita. Okey? Okey, tapi selepas sambil itu saya tengah check lah dekat Instagram. Semua kata macam, cantiknya Elizabeth. Handsome yang apa? Abang Faizal Tahir baju sama dengan tadi carta. Oh, live eh? Comment, comment. Live eh? Live. Dia pakai straight. Kita live sekarang eh? Ya. Yes. Ha, memang lah. Memang lah. Saja nak pergi cuak. Saja nak pergi cuak. Okey. Saya nak juga kepada anda semua-semua pasal Instagram semua ni kan? Ya. Yep. Okey, dekat Instagram Hot FM 976 ni. Uh-huh. Dah meriah dah ni. Apa pasal? Sekejap lagi kita akan suruh you all buat satu benda tu. Oh yelah, sebab hari Khamis hari tu kita kamu orang duduk berdangdut. Faizal suka dangdut. Faizal suka dangdut. Tapi sebelum tu, okey. Album, Faizal. Lagu Assalamualaikum, itu lagu single kan? Single. Ada planning nak buat album ke untuk Faizal Tahir sendiri? Mesti lah lepas single kena kahwin. Okey. Kena couple, betul kahwin. Bila kahwin dapat anak ramai, so jadilah album. Kenalah album. Kena ada album. Ya. Kena ada album. So sekarang ni single. Uh-huh. Lagu lepas ni dah jumpa partner dia, dia kahwin. Lepas tu dapat anak, jadilah album. Album yang keempat. Album keempat insyaAllah. Alright. Dan pada masa yang sama, saya sibuk dengan Elizabeth punya next single, Aziz. Yeah, and then, Elizabeth punya music video akan keluar tak lama lagi. Uh-huh. Saya tengah editing dengan the team apa semua. Tengah editing. Aziz Harun punya music video dah keluar. Dah keluar dah tengok. Sorry, saya cerita sikit pasal hati saya under Faithful Music ni. So, music video semua dah ada. And then saya sendiri akan release satu official music video saya next week. Iaitu sebab... Untuk lagu apa? Assalamualaikum akustik. So dia lain, arrangement dia lain. Lain. Sebab saya banyak perform lagu tu akustik lah, as a ballad. So saya decide untuk thank you. Oh, dah dengar? Ya. Yeah. Betul lah, dengar. Tetapi pengacara bagus. Biasa pun puji dia buat. Eh, tapi nak beritahu juga kepada anda semua yang rasa, mereka juga ni berbakat sebab ramai amatu-amatu di luar sana. Kita ada Project Music Hot FM. Betul. Yang mana kami akan pilih setiap 2 bulan. Uh-huh. Yang mana bagus, kita akan pasangkan sedikit kat sini. Uh-huh. Hebat lagi, kita akan bawa ke road tour dan sebagainya. Dan kemudian anda boleh saksikan video penuh yang dipilih itu di website hotfm.com.my.
Okey, selain daripada itu juga, anda boleh dapati perkembangan lagu anda yang anda hantarkan. Ingat, anda perlu amatur, belum ada apa-apa album, single semua tak nak. Di www.facebook.com/musicmusictv3. Okey, itu semua. Kita mahukan kreativiti, kita mahukan orang-orang baru dalam industri muzik tanah air. Okey. Bagus-bagus. Ada sesuatu juga untuk Elizabethan, mungkin berkaitan dengan pakaian juga. Siapa? Tak, Pelik. Kita tengok. Kita tengok. Kita tengok. Playback ni. Muzik-muzik 30. Cerita panas minggu ini berkaitan dengan penyanyi popular lagu Mewangi iaitu Akim Ahmad yang baru-baru ini telah mengejutkan peminatnya apabila Akim memberitahu secara terbuka mengenai hubungannya bersama Stacey sejak 5 tahun lalu secara rahsia. Pengakuan Akim sekaligus menghapuskan teka-teki peminat yang keliru dengan perhubungannya bersama Stacey selama ini. Pengakuan tersebut membuktikan kematangan Akim yang sedia bertanggungjawab di atas setiap kenyataan yang dikeluarkan. Ha, eloklah tu. Semoga mereka berdua ni hingga ke jinjang pelamin. Kami di Music Music mendoakan. Lagi seterusnya mengenai penyanyi tersohor Malaysia, siapa lagi kalau bukan Datuk Siti Nurhaliza yang pernah menerima lebih 200 anugerah tempatan di dalam industri hiburan, mencatatkan Datuk Siti Nurhaliza sebagai wanita ketiga terkaya di Malaysia dengan anggaran aset sebanyak 50 juta. Walau bagaimanapun, Datuk Siti Nurhaliza mengakui terkejut dengan dakwaan tersebut dan sedikit sebanyak menjejaskan tahap keselamatan dirinya. Bagi kami, tak mustahil beliau bakal mendapat gelaran tersebut satu hari nanti berdasarkan pencapaian dirinya yang begitu gah dalam bidang seni dan perniagaan. Dah lama kita tak dengar kabar mengenai Nubahan Ahmad yang kini sibuk menguruskan perniagaan sendiri, malah dia juga merupakan pengarah urusan Nubahan Ventures, CEO syarikat Nubahan Ventures. Nubahan telah mengeluarkan produk bedak asas bagi lelaki dan wanita, Juwita Divine Sexy Foundation yang berpengkalan di Seremban. Mengenai karier seninya, Nubahan bakal mengeluarkan albumnya tidak lama lagi yang berjudul Romantika. Anda berbakat dalam nyanyian dan penciptaan muzik? Memenuhi syarat-syarat berikut. Mahukan karya anda disiarkan di Music Music dan juga Hot FM. Maklumat lanjut sila layari. Hantarkan karya video anda kepada kami. Ya, hujung minggu bersama dengan kami. Pastinya untuk Music Music 30, nak ingatkan setiap hari Sabtu, okey, jam 6 petang itu untuk tahun 2015 untuk Music Music 30. Ha, sakitnya tu di sini. Sakitnya tu di sini. Pernah dengar tak lagu tu? Jangan sekali lagi. Sakitnya tu di sini, di dalam hatiku. Okey, so sebenarnya kita dah habis. Kita pun dah sampai kat hujung ni. Okey, kita nak suruh you all buat benda tu. Boleh tak? Boleh. Okay, tangan semua kat dada. Lagu tu viral tapi aku tak faham kenapa viral. Okay. Tapi aku viral. Aku tak tahu tapi sebab saya tak suka. Tapi macam lama-lama dah sakit kepala kan. Okay. Ha, bila saya pasang lagu tu, okay, bila kata dia mula-mula ke kanan, ke kiri, tengah, Jawa, depan. Ya, nampak goyang. Eh, cuba dah malu lah, Ji. Kanan, kiri, Faizal suka. Tengah, depan. Ha! Macam tak senyum. Nampak? Boleh. Macam tak nak cakap. Kita dulu jawab, Kang. Okey, Eji nyanyi eh. Okey. Kita buat sama-sama eh. Sakitnya tu. Okey, ready? One. Buat eh. Okey. Sakitnya tu di sini, di dalam hati. Kau macam robot lah, Azmi. Sakitnya. Ya, aku macam sakit ni. Tak apa, sakitnya buat ni. Okey, Abang Kai, yang penting sekarang kita nak dengar kata-kata terakhir daripada. Kita mendengar dengan Azmi dulu. Azmi. Abang nak nyanyi ke untuk pasal tayang?
Nak nyanyi untuk Elizabeth Tan pun tak apa. Come on, this is your time. Mana dah tahu kahwin campur. Aku dah kahwin, sorry. Apa salah? Bukan kau. Dia dah mahal, jangan kacau dia lagi. Okey, silakan. So, nak bagi ucapan boleh, nak nyanyi boleh. Terima kasih sekali, terima kasih. Terutama kepada penyokong Azmil dekat Mental Legend, penyokong Kak Dayang, terima kasih banyak-banyak sebab undi, sebab sokong. So Azmil harap berterusan, untuk single pun sebenarnya in process. So harap-harap tunggulah. Ya, yeah, insyaAllah. Dia ada macam template kan, dia macam sangat just janganlah terikut aura nona sangat. Jangan nona-nona sangat dia kat sini. Dia akan okey, dia akan okey, pelan-pelan. InsyaAllah. Slow-slow, okey. Dulu Faizal Tahir macam ni juga. Tiga, Lizzy. Tinggal aku tak pakai tudung lagi. Astagfirullahaladzim. Okey, Lizzy, apakan mereka? Okey, bagi ucapan. Okay, ucapan untuk semua supporters dengan peminat I. Thank you so much for all the support. Dan tolong undi untuk lagu I kat Music Music. Oh, yes. InsyaAllah. Tonton Music. Tunggu untuk music video I. Yes, saya akan keluar. Nantikan. Okay. Janji Faizal Tahir untuk music-music 30. Janji aku? Aku ada janji apa-apa? Lagu kau dah calon dah tu? Calon. So aku ada janji apa-apa? Janjilah. Mana kita tahu? Mana tu? Janji apa? Peminat nak tengok persembahan live. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Music Music sebab sudi menjemput saya jadi tetamu berdari dan juga masukkan lagu saya Assalamualaikum Tuan Carta. Yeah. Jangan lupa untuk undi dan kepada semua yang dah menyokong saya selama ini, dah 9 tahun sebenarnya, rasa macam tua sangat. Terima kasih banyak-banyak. Keep on supporting bukan saja saya tetapi industri muzik kita. Thank you very much. Rock and roll. Itu dia. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua tetamu-tamu kita, Faizal Tahir, Elizabeth Tan, terima kasih Azmil. Terima kasih kepada penonton-penonton. Tapi sebelum kita mengakhiri Music 30, sikit lagu Azmil daripada Faizal Tahir, nak dengar suara Azmil. Nyanyi lagu dia lah. Tak apa, sikit lah. 1, 2, go! Kini ku rasa masanya telah tiba, biar kau rasa kuasa iramaku yang sebenar. Kini ku mula cara ini ku punya. Kita jumpa lagi minggu depan di akhir pertemuan kita. Ini adalah persembahan daripada Azmil di Mentor Legend. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Assalamualaikum. Menyentuh